Kerajaan Kelantan sedang berusaha mempertingkatkan kemahiran dan kepakaran dalam sains teknologi ke arah mencapai sebuah negeri dengan kemampuan revolusi industri 4.0. Menurut Exco Pembangunan Insan, Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Teknologi Maklumat Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan, pendedahan awal kepada rakyat Kelantan tentang revolusi digital penting. Ini kerana kehendak semasa dan peredaran zaman yang mengubah kehidupan dari tenaga manusia kepada penggunaan era digital. Program ini sebenarnya adalah untuk mendedahkan kemajuan sains teknologi, dan untuk ini kita lebih kepada ICT, dan sekarang ini kita panggil Industrial Revolution, IR 4.0. Jadi kita nak dedahkan benda ini kepada rakyat Kelantan, yang mana kita tahu sekarang ni semuanya pakai internet, semuanya digital. Jadi satu benda yang kita semua nak kena tahu, ada baik ada buruk ya benda ni. Dah satu masa nanti mungkin semua benda akan diambil alih oleh mesin, oleh internet. Kita tengok hari ni pun macam tu. Kita ada digital pay machine, kita ada cash pay machine. Kita tak pakai manusia dalam kita depan ni. Jadi benda tu rakyat kena tahu tu. Sebab apa? Kadang-kadang pelajar-pelajar kita dia belajar dengan niat nak bekerja. Jadi satu masa nanti kerja sudah tidak ada kerana diambil alih oleh mesin. Ini kita kena bagi pendedahan kepada pelajar. Pendedahan awal kepada rakyat Kelantan, terutama golongan pelajar dan remaja, penting bagi membolehkan golongan ini memahami dan belajar bagaimana untuk meletakkan diri mereka dalam era digital dan kehendak teknologi masa depan. Katanya walaupun Kelantan masih lagi sebuah negeri yang ketinggalan dan kurang infrastruktur termasuk jalur lebar dan liputan internet, namun perkara berkenaan sedang dalam perhatian pelbagai pihak. Beliau menjelaskan Kerajaan Kelantan juga turut mendapat sokongan dari pemain industri digital yang berada di luar Kelantan. Ianya termasuklah janji dari syarikat telco sendiri yang akan turut berusaha membantu mempertingkatkan liputan di seluruh negeri Kelantan. Muhammad Fazli berkata Wi-Fi percuma untuk rakyat Kelantan juga tidak sekadar terhad di Kota Baru, bahkan diperluaskan lagi ke beberapa jajahan lain. Karnival selama 4 hari ini menampilkan 40 pemain industri digital dari luar dan dalam Kelantan. Acara tersebut, program tahunan Kerajaan Kelantan dalam usaha memberikan maklumat dan pendedahan berkaitan dunia digital kepada rakyat Kelantan. Beliau menjelaskan kerajaan negeri turut bersadang untuk memberikan insentif kepada penggiat dan pemain industri digital sebagai galakan untuk mereka menerokai bidang digital.